Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam cinta damai dan salam satu rumpun buat kita semua Dimanapun Anda berada, senantiasa saya selalu mendoakan Semoga kita semua selalu sehat, sentuh saja semani dan rohani Sehingga mampu melakukan aktivitas seperti biasa ya lor ya Pada kesempatan kali hari ini Saya ingin mereaksi sebuah video Bahwasanya video itu FIP atau FYP di TikTok maupun di YouTube ya lur ya. Banyak sekali para YouTuber atau TikToker yang menyetit atau mereaksen video ini. Video ini agaknya daripada orang Indonesia juga lah. Video ini awal mulanya seperti apa ya? Antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Melayu. Jadi bahasa Indonesianya ini, bahasa Inggrisnya ini, dan bahasa Melayunya seperti ini. Tapi kesannya me memang mengecek. Ini bukan kesan, tapi memang mengecek. Saya sendiri, orang Indonesia yang berada di Malaysia pun, yang orang ini katakan dalam video itu, itu memang tidak benar adanya ya lor ya. Dan konten seperti ini akan memicu provokasi antara kedua belah negara, dan akan menimbulkan pro dan kontra. Seperti apa sih cuplikan video tersebut? Mari kita tengok sama-sama. In Indonesian we say "sabam". In English we say "security". Indonesian. Allah. Penunggu maling. <laughs> Omg, ini kok unik banget sih bahasanya. In Indonesian we say "dokter ahli jiwa". In English we say psychiatrist. In Malaysian <laughs> Dr. gila. Huh? In Indonesian we say toilet. In English we say toilet. In Malaysian bilik berenang. <laughs> oh berarti kalau lagi di toilet itu merenungkan sesuatu ya. <laughs> Oke, okay. the last one. In Indonesian we say rumah sakit bersalin. In English we say maternity hospital in Malaysian rumah sakit korban lelaki. Itulah lor kontennya. Memang tidak layak dan tidak baik dikonsumsi publik konten sedemikian rupa ya lor. Banyak sekali youtuber atau tiktoker yang ingin antara Indonesia dan Malaysia senantiasa damai makmur dan saling bekerja sama, tapi kenapa juga masih ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab? Jujur saya sendiri malu dibuatnya ya lor ya. Sebab video ini FIP dan viral di YouTube, sebab banyak sekali memang para youtuber-youtuber yang subscribe-nya besar itu mereaksi video tersebut. Mereka juga sama seperti saya, merasa tidak terima dan menyesalkan perbuatan orang ini, ya lor. Ya, tidak sepatutnya dan tidak sepantasnya lah. Demikian, bukankah kita akan lebih indah bila saling mencintai, menghargai satu sama lain? terlebih lagi kepada jiran tetangga kita sendiri antara Indonesia dan Malaysia yang akan sangat saling membutuhkan. Janganlah membuat konten-konten demikian rupa. Ingat apa kata pepatah, mulutmu hari maumu ya lor ya. Bijak-bijaklah menggunakan sosial media. Walaupun kita bukan seorang tiktoker atau youtuber sekalipun, bila kita pun berkomentar baik di TikTok maupun di YouTube gunakanlah bahasa yang sebagus mungkin ya lor ya sebab dari komentar kita itu kalau tidak kita pikirkan akan menyakiti saudara sendiri bukankah Indonesia dan Malaysia itu satu akidah dan terlebih lagi banyak persamaan meskipun ada juga perbedaan harap-haraplah tidak ada para konten kreator yang sedemikian rupa ya lor ya kita doakan yang terbaik saja antara Indonesia dan Malaysia. Ini memang akan menjadi puncak atau menjadi suatu pergaduhan di sosial media antara Indonesia dan Malaysia. Pasti komentarnya akan saling menghujat bila ada seseorang yang membuat konten sekilas meremehkan atau bikin lelucon. Ya Allah ya Karim. Intinya apapun -apa marilah kita bijak menggunakan sosial media bagi kita walaupun bukan konten kreator atau siapa sajalah ya lor ya, jangan sampai menyakiti saudara kita sendiri sosial media itu kan banyak kebaikan yang bisa diambil, sebab banyak tiktoker dan youtuber pemersatu yang memang menginginkan antara Indonesia dan Malaysia selalu damai, selalu sejahtera dan intinya saling membutuhkan tapi kenapa juga banyak pihak yang selalu ingin memperpecah belah antara satu sama lain. Bukankah kita memang diciptakan berlainan untuk saling melengkapi? Jangan lupa yang baru menonton video saya untuk klik like, komen, dan subscribe ya lor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.